Setiap bayi dan anak tidak bisa memilih di mana mereka dilahirkan. Namun mereka berhak atas kehidupan yang layak. Terhindar dari kekerasan, kelaparan, dan penderitaan. Data di media menyebutkan puluhan ribu bayi dan anak Palestina telah jadi korban. Mereka tidak berdosa dan menjadi korban kehilangan orang tua dan masa depan. Temposcan, perusahaan 100% Indonesia, terpanggil membantu bayi dan anak Palestina. Mengembalikan senyum mereka yang hilang. Melalui bantuan kemanusiaan berupa makanan, susu, obat-obatan, vitamin, produk bayi dan anak, pakaian, dan lainnya. Program Temposcan 100% Indonesia akan mendonasikan 10 miliar rupiah melalui pembelian produk Temposcan di bulan Agustus dan September 2024. Anda telah turut menyumbangkan 100 rupiah per produk untuk bantuan kemanusiaan ini. Mari, tanpa memandang suku, agama, ras, kita bersatu. Kembalikan senyum bayi dan anak Palestina. Anggaplah mereka bayi dan anak kita yang memerlukan kasih sayang dan keikhlasan kita.